Siapa yang menyangka jika ternyata berawal dari mabuk cinta dan kerinduan kepada perempuan, seseorang dapat diangkat menjadi wali dan kekasih Allah. Dua wali berikut ini adalah contohnya. Pertama, Utbah Al-Ghulam. Utbah merupakan salah satu murid dari Imam Hasan Al-Basri. Dalam kitab Sifatul Sofwah diterangkan bahwa dia dijuluki Al-Ghulam karena kegigihan dan kesungguhannya pada waktu masih kecil. Sedangkan dalam Hilyatul Aulia, diriwayatkan bahwa dia dijuluki Al-Ghulam karena dia seperti budak, yang hidupnya hanya digadaikan untuk beribadah kepada Allah. Diceritakan bahwa sebab taubatnya adalah, pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan, Utbah melihat seorang perempuan yang cantik. Kecantikan perempuan tersebut membuat Utbah jatuh cinta pada pandangan pertama. Berangkatlah Utbah mendatangi kediaman si perempuan tersebut. Sesampainya di sana, Utbah pun menyatakan ketertarikannya kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut kemudian bertanya, "Anggota tubuhku yang mana yang engkau anggap bagus?" Utbah menjawab, "Kedua matamu." Selang beberapa waktu kemudian, perempuan tersebut mencongkel kedua matanya dan menaruhnya di atas sebuah piring. Perempuan tersebut kemudian mengantarkan kedua mata tadi kepada Utbah dan berkata, "Apa yang sudah engkau lihat, lihatlah hal itu sekarang." Betapa terkejutnya Utbah melihat apa yang dilakukan perempuan tersebut. Utbah kemudian bangkit tersadar dari kelalaiannya dan bertaubat kepada Allah. Sejak saat itu Utbah konsisten mendatangi majelis Hasan Al-Basri. Kedua, Abdullah bin Al-Mubarak. Siapa yang tidak mengenal Ibn Al-Mubarak? Waliullah prolifik, pengarang kitab Al-Arba'in fi Al-Hadis ini merupakan seorang yang sangat masyhur. Namun tahukah kalian kisah taubatnya beliau? Abdullah bin Al-Mubarak dilanda kerinduan kepada seorang gadis. Kerinduan tersebut bahkan sampai membuat hilang akalnya. Pada malam yang sangat dingin, Ibnu Al-Mubarak memutuskan untuk mendatangi rumah gadis tersebut. Namun, bukannya bertamu dan masuk ke dalam rumah gadis tersebut, Ibnu Al-Mubarak cuma berdiri di depan pagar rumah gadis itu. Ternyata si gadis berada di teras lantai atas. Kedua insan tersebut kemudian saling berpandangan, hingga terdengar suara muazin mengumandangkan azan subuh. Dalam benak Ibnu Al-Mubarak, dia menyangka bahwa itu adalah suara azan isya. Ternyata dia salah. Fajar tidak lama kemudian terbit. Dia tersadar bahwa itu adalah azan untuk sholat subuh. Dia tenggelam dalam kenikmatan menyaksikan gadis yang dia rindukan. Tak lama kemudian, dia tersadar dan mulai menyesali perbuatannya. Berkatalah dia kepada dirinya sendiri, "Apakah engkau tidak malu, wahai Ibnu Al-Mubarak? Engkau telah membiarkan dirimu digenggam hawa nafsu dari malam hingga subuh menjelang. Engkau berdiri terpaku di atas kedua kaki, tapi tidak mengetahui bahwa ada kepala di atas kaki. Sekalipun imam memanjangkan durasi sholatnya, hal itu hanya akan menghasilkan kegusaran dan kebosanan bagi dirimu. Dan engkau tidak akan mampu berdiri untuk beribadah kepada Allah walau hanya sekejap. Seperti itukah perbuatan orang-orang mulia? Seperti itukah kehormatan dijaga?" Hatinya kemudian dipenuhi kegundahan, kacau balau, dan serasa terbakar. Sejak saat itulah Ibnu Al-Mubarak menyatakan diri bertaubat kepada Allah, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Derajatnya diangkat oleh Allah sehingga sampai pada kesempurnaan. Dua waliullah di atas adalah teladan bagaimana seharusnya cinta terhadap perempuan diletakkan. Sebesar apapun cinta kepada makhluk tidak boleh melebihi cinta kepada Sang Khalik, sehingga dapat melalaikan diri dari kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah. Cinta kepada makhluk adalah fana, dan cinta kepada Khalik adalah kekal selamanya.